Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Kulanjang Channel. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mampir ke channel saya. Video kali ini saya akan sharing bagaimana cara memperbaiki speedometer New Fiction NFL ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk speedometernya. Dan untuk masalahnya, speedometer ini mengalami sunburn ya teman-teman, atau angkanya itu tidak terlihat sebagian. Jadi ada yang jelas, ada yang tidak jelas untuk tulisannya. Dan untuk kondisi awal sebelum diservis, kondisinya kita cek dulu ya teman-teman. Dan ini untuk tampilan speedometer sebelum diservis teman-teman. Nah, jadi untuk LCD-nya itu tulisannya itu ada yang tidak jelas seperti ini teman-teman. Nah, ini saya lingkari. Nah, ini yang akan kita perbaiki ya teman-teman. Nah, bagaimana cara memperbaiki speedometer Fiction ini? Bisa disimak videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Setelah membuka cover speedometer, selanjutnya saya akan membuka LCD yang menempel ke PCB-nya ini teman-teman. Jadi untuk memperbaiki LCD-nya itu harus membuka pin LCD-nya terlebih dahulu yang menempel atau yang disolder ke PCB-nya teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan solder sekaligus penyedot timah ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan LCD speedometer Fiction ya teman-teman. Biasanya untuk LCD speedometer Fiction itu yang rusak, yang mengalami kerusakan yaitu Polaris bagian bawah LCD. Nah, jadi selanjutnya saya akan mengganti Polaris bagian bawah LCD ini dengan Polaris yang baru ya teman-teman.
Dan ini hasil akhirnya ya teman-teman, setelah saya ganti Polaris yang baru, alhamdulillah untuk tampilan speedometer Vixen sudah normal kembali ya teman-teman. Angkanya sama meter bensinnya sudah terlihat full. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mampir ke Kelonceng Channel dan yang sudah menyumbangkan subscribe-nya ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.